السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aku cinta bid'ah hasanah. Aku cinta bid'ah. Bapak Ibu saudara sekalian, aku cinta bid'ah hasanah. Kenapa bid'ah hasanah itu harus dicintai? Karena kita harus punya daya cipta. Berdasarkan hadis Nabi, man sannah sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa'da. Siapa yang menciptakan yang baru, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka orang itu mendapatkan pahala dari apa yang dia ciptakan, dan mendapatkan pahala juga dari orang yang mengikuti sesudah. Masya Allah. Nah, karena itu mari kita dengarkan sejenak. Enggak jadi bahu yang bocor. Belum. Enggak dua jiran bahu. Mencurat gitu ya, Pak. Ayah aku orang itu. Tuh, mencurat. Tidak, kita bisa ada sana. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kue ke situ, apa tu? Untuk Adam, tak? Buat kue di situ lagi. Kemana? Hurimat alaikumul maytatu wad-damu walahmul khinzir. Diharamkan kepadamu segala macam bangkai, segala macam darah, dan segala macam daging babi. Lahmul khinzir. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, hal-hal yang haram itu banyak sekarang disulapkan orang. Misalnya kulit babi. Ada orang yang bersedia makan kulit babi. Maksudnya kerupuk yang terbuat dari kulit babi. Kenapa mereka bersedia? Padahal dia agamanya Islam. Alasannya Al-Quran tidak melarang makan kulit babi. Al-Quran itu hanya melarang makan daging babi. Dalam lafaz lahmul khinzir. Lahmul khinzir, daging babi. Tidak termasuk jildul khinzir, kulit babi. Tidak termasuk juga tulang babi. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, nah, karena itu perlunya ilmu analisis terhadap hukum Islam dan ilmu bahasa. Jadi dalam ilmu balagh, ilmu bahasa itu ada tiga. Yang pertama namanya ijaz. Ijaz ini kata yang mengandung sindiran. Jadi satu kata sindirannya banyak sekali. Nah, tapi bukan hanya sindiran saja ijaz, tapi penafsirannya sangat banyak. Misalnya ayat Al-Quran, wa ilal ibli kaifa khuliqat. Nah, kamu perhatikan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan? Hanya satu kata.
Wa ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan. Satu kata itu saja tafsirannya bisa berjilid-jilid buku yang tebal. Kenapa? Karena kalau diperhatikan penciptaan unta itu di padang pasir banyak sekali kehebatannya. Bisa sampai 2 bulan tidak minum air. Kalau di awalnya dia sudah minum air yang banyak, karena di punuknya itu ada tempat penyimpanan air. Nah, kehidupan di padang pasir yang tak mungkin berjalan menjadi bisa berjalan karena memakai kendaraan onta. Onta ini bisa menyimpan air. Nah, jadi pengendara onta itu kalau masih 3 hari dia dalam perjalanan, dia bisa mengambil tongkat, dia tusukkan ke tenggorokan onta itu, dan dia bisa minum air yang diminum oleh onta itu bersih. Tapi kalau sudah lewat 3 hari tidak bersih lagi, 3 hari masih bisa. Nah, 3 bulan onta itu bisa tidak minum-minum kalau sudah diisinya punuknya itu dengan air yang banyak. Masya Allah, begitulah hebatnya onta. Jadi kalau diterjemahkan, onta ini bisa dilihat dari berbagai sisi. Bisa dari segi sains dan teknologi, bagaimana satu saat nanti kendaraan bisa menggunakan energi air. Jadi onta itu berjalan di pasang padang pasir, itu energinya air. Bisa sampai berbulan-bulan. Nah, sekarang manusia baru belajar ada mobil memakai tenaga hidrolik, tenaga air. Masya Allah sekarang. Nah, jadi kalau begitu perlu sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang baru. Bid'ah hasanah maksudnya. Bagaimana kita menciptakan mesin yang modelnya seperti unta menggunakan air. Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Bisa berjilid-jilid bukunya bercerita tentang penggunaan air untuk kendaraan. Bisa berjilid-jilid bukunya. Padahal ayatnya singkat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu mengadakan penelitian bagaimana tentang penciptaan unta? Masya Allah. Unta itu pun berjenis-jenis. Ada unta ditemukan fosilnya. Nah, ini pernah video saya yang lalu. Ditemukan fosilnya sebesar kucing itu di daerah pegunungan. Orang itu mengirim komentar, dongeng katanya. Pak dokter ini mendongeng katanya. Padahal fosilnya ditemukan. Jadi ada binatang itu yang berevolusi semakin lama semakin kecil. Tapi ada pula lawan dari evolusi itu, dia semakin lama semakin besar. Nah, itulah unta. Tapi itu satu sisi. Mendongeng bapak ini katanya, berarti dia tak mengerti tentang penemuan fosil-fosil. Kuda juga ada fosilnya ditemukan jutaan tahun yang lalu, itu kecil. Sekarang dia semakin besar. Nah, jadi kalau kita perhatikan, masya Allah. Jadi kita perhatikan tentang fenomena alam ini, baik yang terjadi pada lapisan bumi, yang terjadi pada alam semesta, yang terjadi pada diri manusia. Banyak sekali hal-hal yang patut kita renungkan, kita teliti. Sesuai dengan surat Fusilat ayat yang ke-53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika ala kulli
syai'in syahid. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di ruang angkasa dan pada diri manusia sendiri, sampai manusia menyaksikan bahwa sesungguhnya semuanya itu cukuplah menjadi saksi akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hal-hal yang baru harus kita ciptakan, wawasan baru. Kalau yang kuno-kuno juga yang kita andalkan, berarti kita kembali lagi pada zaman batu, kembali lagi pada zaman-zaman kuno dahulu. Padahal sekarang ilmu pengetahuan sudah sangat transparan. Ilmu pengetahuan begitu jelas, peralatan begitu banyak, teknologi begitu canggih. Janganlah kita mundur lagi, bahkan kita terus maju. Banyak lagi hal-hal yang belum ditemukan, maka kita harus mengadakan penemuan, penemuan yang baru. Nah, banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim yang merangsang atau mendorong kita supaya kita berbuat dan melakukan hal-hal yang bid'ah, bid'ah hasanah, hal-hal yang baru. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam ayat-ayat berikutnya, yang menyatakan bahwa Allah suatu saat nanti akan mengganti manusia dengan makhluk yang baru. Nah, jadi manusia tak selamanya di bumi ini. Manusia lenyap, ada makhluk baru yang menggantikan manusia. Coba buka di dalam surat Al-Fatir, surat 35 ayat 16, yang mengatakan bahwa kami akan menggantikan kamu dengan makhluk yang baru. Insya yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Suatu saat nanti Allah menghendaki, Allah lenyapkan kamu semua dan Allah ganti kamu dengan makhluk yang baru. Nah, iyasya yuzhibkum. Jika satu saat nanti Allah menghendaki, Allah musnahkan semua kamu. Yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid, dan akan digantikannya dengan makhluk yang baru. Wa ya'ti itu mendatangkan. Wa ya'ti, dan didatangkan oleh Allah, bi khalqin jadid, digantikan makhluk yang baru. Nah, jadi ada isyarat dari Al-Quranul Karim, manusia musnah seluruhnya dari bumi ini. Ada nanti makhluk yang baru yang akan menggantikan manusia. Berupa apa ya? Nah, kita tidak tahu. Nah, kita hanya tahu manusia mati, dunia ini kiamat. Padahal ada sisi-sisi lain menjelang kiamat itu, adanya makhluk lain, makhluk yang baru. Nah, masalah makhluk yang baru ini disebutkan pada beberapa ayat. Di dalam surat 35, surat Al-Fatir ayat 16, juga disebutkan di dalam surat Al-Waqiah tentang bi khalqin jadid, Allah menciptakan makhluk yang baru. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, selama ini kita terpaku kepada takut betul dengan bid'ah. Ih, ngeri. Apa itu? Bid'ah, syirik. Terlalu takutlah disebut bid'ah dengan syirik. Padahal sehari-hari bergaul aja dengan bid'ah. Sehari-hari dah berbuat syirik saja. Paling tidak syirik khafi. Apa itu syirik khafi? Syirik yang tersembunyi. Apa itu syirik tersembunyi?
Syirik tersembunyi itu adalah berupa penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Kesombongan. Jadi kesombongan itu adalah syirik khafi. Gara-gara syirik khafi inilah iblis tercampak dari surga, karena dia telah melakukan perbuatan syirik. Kalau tidak sebesar itu kesalahan iblis, dia tidak akan tercampak dari surga. Ini kesalahannya besar sekali, apa? Syirik. Nah, syirik khafi. Jadi syirik khafi ini adalah kesombongan. Apa ungkapan iblis yang mengindikasikan bahwa dia sombong? Bunyinya, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Nah, ini orang-orang yang anti bid'ah ini terlalu sombong dia. Kamu itu pembuat bid'ah, ahli neraka. Kayaknya seperti takut kali lah dengan bid'ah. Tapi dirinya sendiri telah melakukan perbuatan bid'ah. Apa itu bid'ah itu? Yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Dalam beribadah misalnya, yang anti bid'ah ini berkhutbah. Ini khusus di Kota Pekanbaru. Beda dengan di Jawa Barat. Karena di Jawa Barat banyak orang yang berbuat bid'ah, khutbah memakai bahasa Sunda. Sedangkan Nabi Muhammad tak pernah dari mulutnya mencontohkan bagaimana khutbah dalam bahasa Sunda. Di Riau memakai bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Tak pernah dari mulut Rasulullah mengucapkan khutbah dalam bahasa Melayu. Yang tak pernah diucapkan dari mulut Rasulullah, jangan diucapkan oleh mulut kita, karena itu berkaitan dengan ibadah. Khutbah Jumat itu hitungannya adalah 2 rakaat dari sholat zuhur. Makanya orang yang sholat Jumat, yang ikuti khutbah, dia tidak perlu sholat zuhur lagi. Kenapa? Karena khutbah itu merupakan 2 rakaat dari sholat zuhur. Nah, jadi sebetulnya khutbah Jumat memakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu adalah bid'ah. Wajib. Kok wajib? Iya, kalau tak dipakai dengan bahasa Indonesia, orang Indonesia tidak mengerti. Padahal Rasulullah mengatakan, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berkhutbahlah kepada manusia sesuai dengan tingkat berpikirnya, sesuai dengan tingkat otaknya. Nah, jadi kalau kita masih menggunakan bahasa Arab saja semua, orang tak mengerti, akalnya menolak. Pernah di Parung, di Jawa Barat, karena saya selama 20 tahun menjadi Widya Iswara Pendidikan di Kemendikbud RI. Saya Widya Iswara Madya. Iya, Widya Iswara Madya 4A waktu itu. Nah, jadi saya berkeliling lah seluruh Indonesia. Penataran pendidikan yang terbanyak itu di Puncak, di Jawa Barat. Walaupun yang mengadakan orang Jakarta, tapi lokasinya selalu di Jawa Barat. Pertama karena dingin, yang kedua sekaligus tempat wisata. Kalau Jakarta panas, tempat wisatanya hampir tidak ada. Nah, jadi ketika saya ikut sholat Jumat di Parung, termasuk juga di Cimahi, itu berbahasa Sunda, saya katakan Anda telah berbuat bid'ah, padahal dia anti bid'ah. Iya, bagaimanalah, dari dulu begitu, katanya. Nah, apakah haram? Tidak, itu namanya bid'ah. Itu namanya bid'ah wajib. Walaupun bid'ah, tapi wajib dilaksanakan, yakni khutbah Jumat memakai bahasa Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Tidak hanya master per saja. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Allah Maha Besar. Allahu Akbar walillahilhamd. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bid'ah-bid'ah hasanah itu harus banyak diciptakan. Umpamanya metode Iqra dulu hanya metode Baghdadiyah untuk mempermudah orang di luar Arab, mempermudah mengenal huruf-huruf Arab. Pakailah metode sampai apa? Ika, bukan? Iya. Apa? Itu. Masjid. Belum. Belum. Oh, belum ya. Masyaallah. Belum lagi. Belum. Ragunya saya. Orang yang lewat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Nah, jadi bid'ah yang dibuat itu bid'ah yang baik, menciptakan metode Iqra untuk memudahkan memahami membaca Al-Quran. Artinya lebih cepat membaca Al-Quran, lebih cepat. Oh, di sini kah? Allahu Akbar. Oh ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, kita lanjutkan. Kemudian bid'ah-bid'ah yang baru yang harus kita buat, terutama dalam hal bidang pendidikan. Rasulullah pernah mengkritik orang-orang yang tak pernah melakukan bid'ah di sudut Masjid Madinah. Ada guru-guru mengajar namanya Al-Kuttab, belajar kitab. Lalu didekati oleh Rasulullah, diperhatikan. Lalu gurunya dipanggil oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada guru-guru itu, lima la tu'allimu hal hiyaka kama tu'allimu hal kitabah. Hei guru-guru, kenapa kalian tidak mengajarkan keterampilan baru, bid'ah yang baru kepada murid-muridmu? Bid'ah yang baru itu berupa keterampilan bertenun. Al hiyakah itu keterampilan bertenun. Sebagaimana kalian mengajarkan membaca dan menulis. Jadi kata Rasulullah, ajarkan bertenun, menjahit kepada murid-murid kalian sebagaimana kalian mengajarkan murid kalian itu mengaji, membaca, menghafal ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini Rasulullah mengajarkan harus berbuat bid'ah hasanah, bid'ah yang baru. Namanya al-hiyakah. Lima la tu'allimu hal-hiyakah kama tu'allimu hal-kitabah. Mengapa kalian tidak mengajarkan keterampilan bertenun sebagaimana? Nah, apa boleh? Ya, aku
Oh, antum aja. Kenapa kalian tidak mengajarkan keterampilan bertenun sebagaimana kalian mengajarkan sebagaimana kalian telah mengajarkan keterampilan menghafal, membaca dan menulis. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Sini aja lah. Sini aja ya. Gitu. Gitu. Enggak ada ujung ke kiri. Enggak biar itu bisa lewat. Ayah dong yang kau tuh. Enggak bisa. Gila, warna lah. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.